Pemain Persib Bandung, Daisuke Sato, mendapat panggilan untuk membela timnas Filipina menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday pada akhir bulan Maret. Hanya saja, pemanggilan timnas Filipina tersebut membuat Daisuke Sato galau karena akan berbenturan dengan janjinya ketika bergabung Persib Bandung. Sejak gabung bersama Persib, Daisuke Sato mengaku memiliki janji terhadap dirinya sendiri untuk mempersembahkan gelar bersama Persib. Namun panggilan dari timnas Filipina cukup mengganggu janjinya karena Persib saat ini tengah berusaha untuk meraih gelar juara. Di sisi lain, ia juga sangat menghormati panggilan dari timnas Filipina yang membutuhkan servisnya. Apalagi ia juga sangat menginginkan tampil bersama Filipina karena itu adalah tugas negara dan patut dihormati. Ini pertanyaan yang cukup sulit. Sejak saya gabung ke klub ini, saya punya janji kepada diri sendiri bahwa saya punya mimpi besar di sini untuk mewujudkan keinginan menjadi juara Liga 1. Jadi saat ini, jadi perasaan yang sulit bagi saya karena saya mengejar mimpi itu bersama-sama dengan pemain di dalam tim. Ia juga sudah membicarakan hal tersebut kepada klub, sehingga masih ada kemungkinan ia tidak akan memenuhi panggilan dari timnas Filipina karena Persib akan berencana menghubungi Federasi Sepak Bola Filipina untuk membicarakan hal tersebut. Jadi kita lihat nanti apakah saya akan pergi atau tidak. Saya belum bisa mengatakan itu sekarang, karena dari klub dan federasi akan dibicarakan terlebih dahulu, tuntasnya. Persib Bandung kembali menggelar latihan di lapangan Pusdikom Kota Cimahi. Ini merupakan sesi latihan pertama Persib setelah berhadapan dengan Persebaya setelah para pemain diliburkan selama 2 hari. Pelatih Persib Luis Mia menjelaskan, sesi latihan ini merupakan persiapan timnya jelang menghadapi Dewa United. Menurutnya, persiapan timnya terbilang sangat ideal karena memiliki waktu persiapan cukup panjang, hampir 1 pekan. Pria asal Spanyol itu juga menambahkan, waktu persiapan yang panjang membuatnya lebih leluasa dalam melakukan program latihan. Sehingga ia memilih untuk memberikan para pemainnya waktu istirahat lebih banyak agar kondisi kebugarannya lebih baik. Menurut saya, ini ideal karena kami memiliki waktu selama 1 pekan. Kami memiliki kesempatan untuk memberikan waktu pemain melakukan recovery dan memulihkan stamina mereka. Sejauh ini Luis Mia menilai persiapan timnya terbilang baik dalam menatap laga kontra Dewa United. Terlebih lagi, skuadnya juga sudah melakukan beberapa evaluasi yang dinilai kurang diterapkan di dalam lapangan. Pemain melakukan persiapan dengan matang untuk laga berikutnya. Rencananya, dalam sesi latihan yang tersisa, Luis Mia akan berusaha mematangkan konsep dalam bermain, sehingga timnya akan jauh lebih siap ketika menghadapi Dewa United di pertandingan berikutnya, tuntasnya. Persija Jakarta diwajibkan membayar kompensasi sebesar 7 miliar kepada striker asal Kroasia, Marko Simic, dalam perkara sengketa gaji. Itu setelah Marko Simic memenangkan gugatan kepada Persija di FIFA. Macan Kemayoran diwajibkan membayar kompensasi sebesar 7 miliar kepada Marko Simic untuk periode Mei 2020 hingga April 2022. Marko Simic yang saat ini bermain untuk klub Iran Sanad Nafabadan menggugat Persija mengajukan gugatan ke FIFA terkait haknya yang tidak dibayarkan oleh Macan Kemayoran. Hasilnya, seperti dikutip dari Okezone, Marko Simic memenangkan gugatan atas Persija Jakarta. Dan oleh FIFA diwajibkan membayar kompensasi sebesar $457.000 atau sekitar 7 miliar. Atas keputusan FIFA tersebut, Persija diberikan waktu hingga 45 hari ke depan untuk membayar tunggakan tersebut. Sebagai informasi, Marko Simic memutuskan tidak melanjutkan kerjasama dengan Persija dan menyampaikan kalimat perpisahan setelah kompetisi Liga 1 musim 2022 selesai, tepatnya pada awal Mei 2022, tuntasnya.